Hey, what's up guys, and welcome back to my channel. Siapa yang belum subscribe, tuh subscribe lah dulu. Yang dah subscribe, tuh terima kasih banyak-banyak untuk video kali ni. Macam korang tengok kat depan ni, Escape Morini, brand Morini. Ni motor ni brand Morini, and dia punya CC adalah 649 daripada Itali, Morini ni. Dia sport touring. Aku tak tahu nak adventure sport touring. Okay, so ni daripada segi depan. Kejap. Pak. Mata macam mata burung hantu. Nampak? Burung hantu. Mata burung hantu. Okay. Dia guna crash bar. Okay. Dia 6 gear lah. So ini bahagian seat dia. Okay. Tank dia, aku tak tahu berapa kapasiti tank dia. Okay. So 2-seater box, kiri kanan, and then belakang. Yang ni aku tak tahu berapa liter punya tank ni. Aku rasa dalam 4 ke 5 liter lah. Entah, nanti aku kena tanya owner lah. Okay, ini bahagian belakang. So dia menggunakan rim, tapi kalau tak silap aku, the rim ni rim for tubeless lah, depan dan belakang. So dia ada lah manual kat sini, set back. Lepas tu ada lampu tinggi, lampu rendah, ada kiri kanan, clutch and mount untuk letak handphone. So senanglah dia nak berkomunikasi dengan awek dia. Bakal isteri dia. Okay. So yang ni dia punya adalah ni untuk on lampu, start, and then adalah high beam ke apa ke. So side mirror masih standard lagi. Okay. Ini yang kau tengok besar alam ni, ini adalah dia punya meter, meter digital guys, fully digital. Okay. Signal, and then ada USB, dua USB untuk kau charging. Adventure touring, kau boleh masuk ke touring pun kau boleh masuk. Kalau kau nak tahu dia review motor ni, aku rasa dia tak review, tapi dia redah motor ni ke dalam off-road lah. So kau boleh tengok dia punya YouTube and video ni sekali. So kapasiti aku tak sure berapa liter. Nanti korang tengok lah dekat manual. So dia pakai Brembo, logo ni macam Brembo. Brembo lah. So dia double disc kiri dan kanan. Biasa sport bike semua double disc. So ada Brembo lah. Okay, Brembo. Ini depan sizing dia. Sekejap, aku tak nampak sizing dia. Dia guna Pirelli. 110 80, rim 19 untuk depan. Belakang Pirelli juga, tapi aku tak nampak lah. Sekejap, aku pause video ni sekejap. Baru jelas. So dia pakai 150 70 17. Belakang saiz 17, rim 17, and then size yang digunakan 150 70. Okay, by Pirelli. Okay, exhaust dia dah gunakan aero exhaust fully ubah. Dia buat dekat kajang, aku tak tahu ke dari mana dia pergi, brother apalah nama dia. Okay, inilah overall untuk motor Morini. Okay, X-Cap. Owner ni bagus. Dia sebenarnya kalau 649 ni di run off kan kepada 650 lah. So owner ni pun ikut nombor plate dia pun AMM650. Moto Morini. Adventure Moto Morini 650.
And then dia ada tambah lah accessory ni, windshield ni. Yang ni aku tak tahu, ni manual ke auto? Aku rasa manual. Kau kena naikkan sendiri, turun sendiri. And then dia tambah lagi bawah atas ni. Okay, okay, aku boleh tengok eh. Nampak garang. Okay, dia upside down fork. Mostly pun upside down fork. Double dish, rainbow. Okay, kalau kau rasa nak memiliki motor ni, bolehlah try. Dekat Malaysia ni tak banyak lagi sebab Morini ni baru sampai kat Malaysia. Baru je sampai. So, ini adalah antara orang-orang yang terawal memiliki motor Morini ni. Okay. Nampak display dia. Dia kalau nak tengok, kena tunggu owner. Kejap lagi aku akan tunjuk kat korang dia punya display. Bila dia on. Answer, Mat. Lawa, Mat. Alright, itu saja perkongsian untuk kali ni. Tunggu aku tunjuk meter pula. Ciao. Sekarang, sekarang ada dia, kunci dia. MM ni. Morini Malaysia. Okay, masuk pun macam. Okay, jom. Sila. Hey. Style bro, style. Nak dengar bunyi tak? Nak dengar bunyi. Boleh lah, boleh lah, boleh lah. Start lah, start lah. Haa, tu owner dia. Tu owner saja macam tak tahu. Ya ni berapa liter ah? Ni berapa liter? Tahu. Ha. Kau beli tak tahu. Ini ni. Ini ni 32. Ingat aku. Pendek ah. Eh 32 kecil ni 40 lebih. Ah nampak kan dah nampak dah tahu dah. Berarti ni ni tadi. 42 ni. 30 lebih. Ni 30 lebih. Ha 35. 35. Kiri kanan. Yang ni 40. 45. Ya, abe ni buat full face. Ha, buat. Buat guys. Yang ni tank berapa liter? 18. 18 liter. Kalau daripada sini berapa jauh boleh sampai? Tapah. Sampai tapah. Ke lepas tapah. 350 kilo sampai. Lebih. Tapi kalau bawa maintain 12 lah. Kena maintain 12. Ni top speed. 210. Ha, buat. Tu cakap owner dia gila. Nanti kalau kau nak subscribe dia ni, nanti aku bagi kat sini. Kau tengok lah. Okay. So owner bagi kita bawa kan. Bila owner bagi kita bawa, alah ceritanya kita bawa lah. So ni aku saja meeting ketiga dulu. Motor ni memang sedap guys. Memang sedap. Steam, Mat. Bawa motor ni. Okay. Nanti kejap lagi sambung. Aku nak U-turn pula ni. Aku tak bawa aku punya chasma pula. Alright. Okay. Alright. So, aku dah try bawa ni. Memang sedap. Cuma bahagian sini, bahagian kat peha ni, kiri kanan, dia ada panas sikit. Adam tak tahulah. Okay. Tapi sedap. Bawa steam. Steam bawa ni. Okay. Itu sahaja perkongsian untuk kali ni. Tak ada birul. Tengah malas. Ciao.